Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para ibu dan bapak satu ya yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita semua masih bisa menjalani rutinitas ngaji subuh. Mudah-mudahan kita termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita salah satu dari kriteria manusia terbaik dalam pandangan Allah, karena kita semua berazam dalam hati masing-masing bertekad untuk bagaimana mempelajari Al-Quran, baik itu bacaannya, kita memperbaiki ya sedikit-sedikit apa yang alhamdulillah banyak sekali kemajuannya di antara kita, baik bacaan kita, kemudian walaupun ilmu saya masih terbatas, tapi saya pun berusaha untuk menafsirkan beberapa ayat suci Al-Quran. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menafsirkan Quran Surah Al-Isra ayat 29 sampai 30. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Surah Al-Isra ayat 29-30. Wala taj'al yadaka maghlulah. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu. Ila unukika pada lehermu. Wala tabasutha. Dan jangan pula kamu mengulurkannya. Kullal basti. Jadi jangan terlalu mengulurkan. Fatak uda maluman mahsuro. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya basutur rizqo, melapangkan rezeki, limai yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki, wa yaqdiru, dan menyempitkan rezeki, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya, dialah Allah yang maha tahu dan basira maha melihat, terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi dalam ayat ini, ayat Al-Isra 29-30 ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap sedang-sedang saja gitu ya, bersikap ekonomis dalam kehidupan. Tidak terlalu kikir dan jangan juga bersifat berlebihan. Jadi ini dalil hidup sederhana gitu. Jangan kikir, tapi juga jangan ketika memberikan berlebihan. Kita lihat, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jadi, jangan kamu menjadi orang yang kikir dan selalu menolak orang yang meminta. Tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Kan menjadikan tangan ke leher itu begini ya. Jadi kalau diperagakan susah gitu, susah ngasih gitu. Sedangkan orang-orang Yahudi mereka menyebutkan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Jadi Allah itu kikir. Padahal menurut ayat ini Allah itu maha tinggi, maha suci, maha mulia, maha memberi.
tidak seperti yang difikirkan oleh orang-orang Yahudi yang menyebutkan bahwa Allah itu kikir di dalam ayat ini sebagai sanggahan. Wala tabasutha kullal basti, tapi jangan pula kamu terlalu mengulurkannya. Jadi artinya janganlah kamu berlebihan dalam berinfak, bersedekah gitu ya, di luar kemampuanmu, dan mengeluarkan sesuatu lebih dari pemasukan. Fatak udah malu memahsuro, karena itu akan menjadi tercela dan nanti kamu akan menyesal, kata Allah. Jadi ini kalau dalam agama itu kan khairul umur awsatuha, bahwa sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengahnya gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, waman kana zamalin, barang siapa yang dia memiliki harta, wayabkhal, kemudian dia kikir, bimalihi, dengan hartanya, ala qaumihi, terhadap kaumnya, yustagna anhu wayudmam, pasti dia tidak akan ada yang mau bergaul ya dengannya, dan pasti akan dicela. Dan ketika terlalu berlebihan misalnya memberikan pada orang lain, itu pun tidak baik karena kamu akan menyesal dan tidak ada sesuatu yang bisa dipakai lagi gitu ya. Di dalam Islam subhanallah harus yang tengah-tengah saja. Nah sekarang perumpamaan masalul bakhil wal munfik, perumpamaan orang yang bakhil, orang yang kikir, wal munfik, dan orang yang dermawan. Kamatsali rajulaini alaihima jubbatan min hadid, seperti dua orang lelaki yang keduanya memakai jubbatan, dua jubah ya, memakai jubah, min hadid, dari besi. Fa ammal munfiq, adapun orang yang senang berinfak, fala yunfiqu illa sabaghat, orang yang senang berinfak itu maka ia akan mengeluarkan nafkahnya itu ya, maka akan terasa makin lebar, terasa makin longgar gitu. Jadi kalau orang yang suka berinfak itu ketika mau berinfak, baju besinya itu membesar gitu ya, melonggar. Adapun orang yang bakhil, fala yuridu ayyun fiqo syai'an illa laziqat kullah halqah. Jadi orang yang kikir ketika mau membelanjakan harta gitu ya, mau berinfak itu, maka si jubah besinya itu makin nempel gitu, nggak bisa melonggar gitu. Jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika orang yang infak itu, orang yang senang infak ketika akan berinfak, maka gampang gitu ya, hatinya itu ya gampang aja gitu. Tapi kalau orang yang bakhil, orang yang kikir, ketika ingin berinfak itu susahnya bukan main gitu. Nah, sehingga di sini banyak hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita semua untuk bagaimana berinfak seperti Rasulullah. Di sini ada hadisnya ya. Anfiqi hakaza wa hakaza wa hakaza. Berinfaklah dengan cara anu, anu, dan anu. Wala tu'i fayu'illah alaik. Dan jangan kamu mengingat-ingatnya. Jadi ketika udah berinfak itu jangan kamu mengingat-ingatnya, karena Allah akan membalas, karena Allah akan membalas gitu ya, dan Allah akan menghitung-hitung pula. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, wala tuhsi fayuhsi Allah alaik. Jangan pernah kita itu menghitung-hitung. Jangan pernah menghitung-hitung karena Allah akan membalas, memperhitungkan terhadapmu. Jadi setelah berinfak, apa yang harus kita lakukan? Wala tu'i, wala tuhsi, jangan pernah menghitung-hitungnya. Nah, kemudian di sini juga ada hadis dari Rasulullah, innallaha qala li, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, ini hadis kudsi ya, anfiq, berinfaklah kamu, anfiq alaik, maka aku akan menggantikan kepadamu. Jadi langsung oleh Allah digantikan gitu. Jadi ketika kita berinfak, anfiq, berinfaklah kamu, anfiq alaik, pasti aku akan menggantikannya kepadamu. Nah, subhanallah, di sini juga hadis banyak ya yang memberikan motivasi kepada kita, di antaranya hadis dalam Sahihain ini, ma min yaumin yusbihul ibad. Tiadalah suatu hari yang
padanya hamba-hamba Allah yang ada di dalamnya di pagi hari itu, illa kecuali wa malakani yanzilan, turun dua malaikat dari langit, minas sama dari langit, yaqulu ahaduhuma, dan berbicara ya salah seorang di antara keduanya. Ini doa malaikat setiap subuh. Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi setiap subuh ada dua malaikat yang mendoakan ya. Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang infak khalafan. Berilah ganti gitu ya. Kemudian ada satu malaikat lagi, wa yaqulul akhar, dan ada satu malaikat lagi yang berdoa setiap subuh. Allahumma a'ti mumsikan talapan. Allahumma ya Allah, a'ti mumsikan talapan. Berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir. Jadi hartanya didoakan untuk hancur. Nauzubillah, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang munfik, senang berinfak. Nah, di sini diberikan motivasi lagi. Mana koso malun min sodakotin. Mana koso tidak akan berkurang malun harta min sodakotin. Karena kita bersedekah. Wa ma zadallah abadan bi'afwin. Dan tidak sekali-kali Allah menambahkan kepada orang yang berinfak melainkan kemuliaan. Jadi orang yang senang berinfak, kata Allah di sini, mana koso ya, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah berkurang, dan Allah akan memberikan izan. Allah akan memberikan izan, itu kemuliaan. Akan diberikan kemuliaan bagi orang yang senang berinfak. Waman tawadu'a lillah rafa'ahullah. Dan barang siapa yang berendah diri, gitu ya, tawadu, maka pasti Allah akan mengangkatnya. Kemudian ini juga ada tarhib gitu ya, ancaman bagi orang yang syuh, yang kikir. Iyyakum wasyuh, waspadalah dari syuh, dari kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya telah binasalah orang-orang yang sebelum kalian karena kekikirannya itu. Amarahum bil bukhli. Dia menganjurkan untuk bukhul ya, pelit, pabakhilu, maka mereka pelit. Wa amarahum bil qati'ah, dan pada masa itu orang-orang menganjurkan untuk memutuskan tali silaturahmi, faqata'u, maka putuslah tali silaturahminya. Wa amarahum bil fujur, fa fajaru, maka mereka menganjurkan berbuat maksiat, lalu bermaksiatlah mereka sehingga dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Ma yukhriju rajulun sadaqah, tidaklah sekali-kali orang yang mengeluarkan sedekah hatta yafukka lahya sab'ina syaitanan, tidaklah ketika seorang mengeluarkan sedekah melainkan terlepaslah rahang 70 setan. Jadi ketika seseorang bersedekah itu artinya yafukka lahya sab'ina syaitanan, terlepaslah karena sedekah itu rahang 70 setan. Nah, subhanallah ya, yang di sini yang terakhir-terakhirnya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah itu yabsutur rizqa, meluaskan rezeki, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga menyempitkan bagi yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini memerintahkan bahwa Allah itu Wahhab yang memberi rezeki, bisa menyempitkan, bisa meluaskan. Subhanallah ya. Innallaha kana bi'ibadi khabiran basira. Karena Allah lebih tahu orang ini, jadi Allah itu lebih tahu orang ini cocoknya kaya atau miskin. Karena ada dalam hadisnya ya, hadis penutup terakhir, inna min ibadihi, sesungguhnya di antara hambanya, inna min ibadi, kata Allah ini, sesungguhnya di antara hambaku, man la yuslihuhu illal faqra. Bahwa benar-benar terdapat orang yang la yuslihuhu, dia itu tidak layak illal faqra, kecuali dia memang harus hidup dalam keadaan miskin. Walau agnaituhu, kalaulah aku mengkayakannya, kata Allah, lafsad la afsad tu alaihi dinahu,
pasti dia akan merusak agamanya. Jadi ketika Allah dia jadikan kaya, dia akan merusak agamanya. Wa inna min ibadi, dan sesungguhnya di antara hambaku, laman la yuslihuhu illal ghina. Dia itu tidak cocok kecuali dia memang hidupnya itu kaya cocoknya. Walau afqartuhu, seandainya aku menjadikannya dia miskin, la afsadtu alaihi dinahu. Pasti aku jadikan dia miskin, tentulah kemiskinan itu akan merusak agamanya. Jadi Allah itu tadi ya dalam surah Al-Isra, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Bahwa Allah itu tahu siapa yang harus yaqdir, disempitkan rizkinya, siapa yang harus yabsut, diluaskan rizkinya. Nah, itu Allah yang lebih tahu gitu. Jadi bahwa ada kalanya manusia itu istidraj ya baginya, bahwa kemiskinan itu di sini ya, bahwa Allah melindungi gitu. Allah melindungi bahwa dia memang ketika memang cocoknya miskin, karena ketika dikayakan akan merusak agamanya, dan dia memang cocoknya kaya karena ketika dia dimiskinkan akan merusak agamanya. Jadi pokoknya intinya bersyukur, bersyukur pada Allah. Kita harus tengah-tengah, jangan terlalu kikir dan jangan terlalu berlebihan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala kebersamaannya, sangat berharga sekali bagi saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim, mana Pak Salim? Mas Salim suaranya hilang lagi, Ce. Mana? Nah, itu sudah ada suaranya. Ya, terima kasih. Tadi karena habis dapat telepon. Melayani telepon. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang sudah membersamai kita, menasirkannya pilihan, semoga menambahkan kemantapan kita ya dalam setiap hari. Di pagi hari ternyata ada dua malaikat yang senantiasa setia kepada kita. Untuk itu marilah kita kuatkan niat kita untuk berbuat baik di pagi hari hingga malam hari dan besok kembali. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa berinfak, ya, bisa mengeluarkan atau berbagi sebagian dari rezeki yang diterima oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita akhiri Bapak Ibu kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan untuk kita semua dalam aktivitas hari ini. Besok pagi bisa dihadirkan kembali di Badar ya, besok pagi hari Jumat, belajar bahasa Arab dasar bersama Bunda Dr. Fendi Inayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped. Dalamnya tadi. Syukran Bapak Ibu. Itu.